hari ini Cik B nak share dengan you all tiga tips sebenarnya cara macam mana kita nak mengekalkan kesetiaan di antara pekerja dan juga majikan. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu, kita kena pandai untuk berkomunikasi di antara pekerja dan majikan dan majikan serta pekerja. Sebab kalau kita tak ada komunikasi di antara satu sama lain, dekat situ kita akan ada problem. Apa? Kita tak persefahaman. Bila tak persefahaman, insya-Allah kita punya perniagaan pun dia takkan boleh serasi, kita punya matlamat untuk capai apa yang kita nak. Okey, yang kedua kita kena ingat kepercayaan di antara pekerja dan juga majikan serta majikan dan juga pekerja. Okey, benda ni sangat penting sebab bila kita tak ada trust dekat dalam kita punya perniagaan, insya-Allah kita tak akan boleh percaya siapa-siapa dan kita tak akan boleh berkembang. Okey, yang ketiga kita kena tahu, kita kena berikan ganjaran ataupun penghargaan kepada pekerja. Okey, sebab kalau kita sentiasa memberi ganjaran ataupun penghargaan kepada mereka, insya-Allah dia orang akan meningkatkan lagi orang kata motivation dalam diri dan semangat untuk sentiasa bekerja dan support each other di dalam kita punya syarikat. Jadi, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh roja-roja Cik B. Bye.